Cobain makan di steakhouse ini, enak nggak nih? Ini tuh namanya Justus. Tempatnya cozy, nyaman banget. Pertama, aku cobain T-bone yang 500 gram. Jadi, dagingnya akan disiram sama butter panas di meja kalian. Mas. Langsung patah-patah gitu loh. Aku ceritain deh rasanya. Pas masuk ke mulut, dagingnya itu langsung lumer, hancur gitu loh. Kayak nggak pakai ngunyah. Belum kenyang, kita lanjut ke surf and turf. Lagi-lagi mereka surfnya pakai batu panas kayak gini, hot stone di depan kalian, dan sebelahnya ditemenin pakai lobster yang bermandikan keju mozzarella. Aku juga cobain black angus sirloin au poivre. Lagi-lagi ya, dagingnya benar-benar lumer di mulut. Terakhir aku cobain cheese tower. Jadi dagingnya itu bermandikan keju kayak gini. Pas nyampe ke lidah, kejunya duluan, abis itu gurihnya daging menyusul. Di sini ada Choco Miles, di mana dia disajikan bareng sama ice cream vanilla. Ini section minumannya, ada spicy sensation, mie belleza, red bitter sunrise. Cabenya by the way, rasanya unik sih. Jadi bener emang ada sensasi pedesnya. Ada segar, ada manisnya juga. Terus yang paling penting, dia itu bisa jadi minuman penutup waktu kamu sudah selesai makan steak. Jadi langsung aja cobain Justus Steakhouse yang ada di Alam Sutra.